itu sekali-sekala kena belasah. So dah belasah dah tadi. Cuba try rasa tengok macam mana. Ada perubahan? Terus hilang kan? Sekali-sekala kita nak nanti monitor lah lagi 2-3 hari macam mana. Sebelum tu memang tadi ada kejap dia masuk dalam, kejap dia keluar. Tapi dah okey. So monitor lagi 2-3 hari. Kalau berlaku juga, kita kena dismantle balik brake pad dia. Kita kena bleeding balik. Tapi saya rasa tak perlu ke. Memang betul lah. Panjang umur. Okay, sekarang nak test ni pula. S1000R. Bukan RR R. Engine the same, tapi detune lah. Tayar baru ni. Tayar baru. No problem, tak apa. Simple thing. Man, sikit sini. Sini pun nak menyalur tadi. Mungkin dia main highway yang connect ke. Rakam bunyi dia, kita dengar. Kita akan test CBR650R. Bismillahirrahmanirrahim. Everything all stop eh. Sekarang cuma turun 1 eh, setengah inci kan? Setengah inci kita tambah. So sebenarnya 0.9 inci. Ni dah tukar ni. Dah. Semakin ganas motor dia ya. Wow, tengok tu. Carbon fiber. Ini bukan ucapan raya. Ini ucapan kecewa sebab tak boleh raya. So, apa komen? Komen eh? No komen lah. Kalau komen kan pakai polis. Komen kan kita kena penjara. Dalam penjara dia dah sebab tu orang kata komen-komen yang murni. Masalah dia tak ada murni eh. Semua yang nak keluar ni semua worker yang komen. Terbuku dalam hati kan. Apa boleh buat. Mungkin ada hikmah di sebalik dia. Hikmah masih ada tapi belum pun. Hikmah dia kan. Duit jimat. Betul. Agree. Tapi mungkin kita akan celebrate raya di bulan yang lain. Kegembiraan tu, sambutan raya tu sama juga tapi cuma di tarikh yang lain. Tu yang nak hari raya lah. Kau panggil dia Pauli. Dia panggil hari raya haji. Raya haji pun dia perlu. Percaya lah. Aduh. So, memang tak murni betul lah eh. Ya, siapa supply tu? Harap mana? Kita punya J-Bone daripada Perleh. Perleh? Perleh.
Ya. Boleh. Ya, orang boleh kata boleh ke? Boleh. Boleh. Ha. Nasi. Ya, aku dah tanya depa dah tadi. Ucapan raya. Tengoklah macam tu je dong. Diorang apa ni? Diorang kecewa. Hang pula macam mana ya tahun ni? Aku ucap raya lah. Ada nak ucap kan? Aku tanya depa nak ucap, depa kata tak mau ucap pasal tak ada raya. Aku pun tak tahu apa nak ucap pada ni eh. Nak ucap kan? Itu aku cakap depa tadi, mungkin kita tahun ni tak dapat raya, tapi diganti, ada kemah diganti raya tu, mungkin pada tarikh yang lain kita akan rasa happy seperti hari raya. Tapi dia kata tak. Pun kecewa juga. Kecewa, kecewa. Sebab dia nak kena, selepas kita betul-betul dulu sebulan berpuasa, tak tinggal tarik. Betul. Kita kena merajik ni kan. Tak ada apa-apa. So, mungkin cara meraihkan tu berbeza dengan yang sebelum ni. Selain daripada Zam sebut tadi, duit safe. Dia dah sebut dah. Dia dah sebut dah. Duit safe. Okay. Duit safe kan. Duit safe. Lagi? Kurang mumpat. Dosa pun kurang? Ya. Okay. Bila dia mumpat, bila time bertemu. Kumpul tu. Yes. Ni. Tepuk meja ni. Tak ya. Ada yang nampak depa duduk bersembang. Yeah. Tapi tak dengar suara. Oh. Honda P dekat pun tak dengar suara. Oh. Itu yang mumpat level tinggi. Oh. Makcik selalu kan? Betul. Lepas tu yang tu pula faham lah tu kan? Kita yang tengok tak faham. Itu yang buah lah dia buah-buah. Bisik ni. Kalau dia tengok dengar. Okay, itu hikmah yang kedua. Kurang kalori tu. Makan kan? Kalau pagi raya makan mamak tu dah seram. Tempat yang dalam betul lah. Betul, agree. Kalau tak makan I disagree. Dia akan kata macam ni, ala jamah lah sikit. I disagree. Kenapa hanya sikit ni? Kurai kan? Lagi kita tak tahu nak apa-apa. Rasa-rasa kita nak apa-apa. Kenapa tu hanya nak, hanya kata tadi saving duit. Ni aku nak add sikit yang cap cerita tadi tu, yang makan tadi tu 6 kali. Bila malam tu flush 2 kali tak boleh lagi. Jimat duit, kurang berumpat, kurang celeri. Boleh. Selalunya bila malu nak cakap lah, orang time raya ni selalunya Zuhur Asar dah miss lah. Duk pi sini, pi situ, pi sini kan. Kali ni dia tak boleh pi mana, dia terpaksa buat lah. Tak apa nak cakap ni. Dia boleh buat miss pun boleh. Ya tu bukan persoalan dia kan. Bukan persoalan lah. Nak sebu raya ke nak sebu daging. Dah, alih je ni. Itu antara imah-imah dia. Ada lagi imah dia? Mungkin penonton ada idea apa imah? Boleh kemalangan jalan raya. Oh yes. Lalu tiap-tiap tahu statistik tu aku takut banyak kemalangan kat dalam dapur. Kemalangan dah betul. Orang kata satu lagi, insiden confirm terjadi bagi insiden langgar bantal. Oh, sudah kemudian dengan semua. Insiden langgar bantal, confirm. Dia dah kenyang kan. Tapi yang rasa pengutip-pengutip tol kecewa tak? Kecewa kan. Kecewa eh? Pengutip tol? Haa. Kecewa? Oh, ya, kecewa. Kecewa kan? Kalau kita boleh selalu dulu aku bagilah. Apa-apa. Tak ada apa kan? Aku bagi apa. Tapi sejak zaman sempat teknik, payah orang tanya apa? Mesin tu kita tak keluar. Aku mencari juga. Kalau boleh aku mencari pasal yang kata tu bagi orang tu kan.
pasal niat kita nak sedap. Ha, contoh saya pasal awak dia nampak. Patut kita pakai kat kasi tu. Kita nak pakai kat Starbuck. Okey. Ketek. Pada orang yang selalu nak buat puasa 6, kali ni mudah sikitlah nak buat puasa 6. Kalau tidak, puasa 6 kan? Dulu-dulu lah puasa 6. Those days lah. Young time. Kalau dulu tu, tak ada kan? Yeah. Dulu. Selamat Hari Raya, Mari Raya Batin. Semoga kita bertemu lagi. Ni dah start cuti ya? Cuti ya. Esok cuti ya. Esok Tera. Esok cari lemang, cari apa yang betul. Okay, ya. Sama raya, mari batin kita ada salah silap apa. Jangan simpan dalam peti. Betul, okay. Siapa lagi adalah dalam? Tak ada siapa dah. Ada ni ya. Moon ya. Jin. Dapat dia raya lah tengah. Buang tak duduk. Okey. Selamat Hari Raya, Mari Batin. Kalau salah silap apa, jangan disimpan dalam peti. Thank you bos. Tolong minta maaf bos. Okay, sama-sama kita. So, ada hikmah di sebalik tahun ni kita tak dapat raya seperti biasa. Harap semua bersabar. Sabar. Ini transport saya yang terbaru. 6:30 petang. Jam tu tengok. Mari kita tengok. Ini model apa? Apicalis. Ini Torasika. Torasika. Al-Quran dan hadis Nabi itu kalau kamu pegang, diselesaikan masalah. Nabi kata kalau kamu pegang dua benda ini, kamu tak akan sesat. Al-Quran kata kalau kamu ikut dia, daripada gelap kamu jadi cahaya. Selesai masalah. Maknanya Al-Quran itu yang terbaik. Allah kata madu itu penyembuh pada segala penyakit. Penyembuh. Jadi kenapa tidak balik pada hadis Rasulullah? Ambil madu dia. Kecilnya. Dia kecil. Dah. Ini matahari sebab apa? Kadang-kadang kotak kantun macam matahari dia. Lagi kecil daripada lalat. Tak boleh nak kantun ni lah. Kecil. Mana ni pun dia penuh ni. Kantun ada madu dia. Kecil. Tapi dia kecil. Dia boleh attack pada pokok-pokok yang jenis lagi kecil kan. Betul. Lepas tu dia punya madu memang manis gila. Khasiat dia pun lain macam. Madu dia pun manis gila. Memang best. Ni tak jual lah. Tak ambil. Wow. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Puting tu buka lah. Buka. Dek. Buka. Al-Quran khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. والشجر يسجدان والسماء رفعها